Pemirsa, tikus mungkin bagi sebagian orang adalah hewan pengerat yang menggelikan. Namun tahukah Anda pemirsa, beternak tikus menjanjikan potensi ekonomi yang cukup tinggi. Tak main-main, peternak tikus mampu hasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Siapa sangka, usaha Ida Bagus Raka Purnawan kini sukses meraup keuntungan hingga 5 juta rupiah per minggu dari usaha ternaknya yang memiliki pangsa pasar tersendiri. Tidak seperti peternak pada umumnya, pria asli Denpasar yang tinggal di lingkungan Banjar Penyaitan ini mendapatkan potensi keuntungan yang cukup besar dari ternak tikus putih. Usaha pria 41 tahun ini berawal dari hobi memelihara hewan reptil, khususnya ular yang mengharuskan untuk membeli pakan yakni tikus putih. Karena dinilai pakan ular cukup mahal, ia pun berinisiatif mengembangkan tikus putih untuk kebutuhan pribadi dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya. Awalnya sih dari hobi melihara ular, beli pakan, lama-kelamaan kok rasanya beli pakan terus pengeluaran. Bisanglah belajar ternak ini. Nextnya lama-lama itu kebanyakan overpopulasi, mau buang kemana, isenglah jual ke teman-teman. Selain dijual pada sesama pehobi, hasil ternaknya juga dibutuhkan para mahasiswa sebagai bahan penelitian. Tikus putih per ekornya dijual dari kisaran harga Rp5.000 hingga Rp65.000, tergantung pada jenisnya. Dalam seminggu, ia dapat menjual 1.000 ekor lebih dengan kisaran keuntungan mencapai 6 hingga 7 juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.